meresmikan. Alhamdulillah pada hari ini kita meresmikan adanya PNRB Sekarubia, di mana dalam rangka mewujudkan persatuan antara TNI dan masyarakat, ini dibangun kalok dan jalan. Ini luasnya panjang sekali dan juga lebarnya. Ini masyarakatnya dengan senang dan gembira, dulu adalah jalan yang tertutup, bisa menghubungkan antara dua berdukat dan seterusnya. Semoga dengan adanya TNI sekurang ini terus menerus TNI membantu masyarakat, masyarakat selalu di TNI dalam rangka memastikan NKRI dan sekaligus bangga dengan TNI. Makasih. Mungkin bisa disampaikan terkait harapan dengan adanya jalan ini nanti. Harapan jalan ini nanti dengan akses jalan yang bagus otomatis perekonomian meningkat dan sekaligus masyarakat mengakses dengan mudah, tidak selalu berputar. Dan ini adalah bisa meningkatkan khususnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ada pesan buat masyarakat? Saya mengharap pada masyarakat, manfaatkanlah ini, jalan ini dan juga talut ini. Semoga nanti bisa masyarakat bisa mengairi dan juga pertanian ini langsung bisa panennya bagus dan masyarakat amin yang sejahtera. Dan ini didukung oleh Pak Dukonya. Terima kasih. Kami dari Kodim 0733 Sleman mengucapkan terima kasih dan pengarahan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sleman dalam ini Ibu Bupati dan seluruh dinas yang mendukung pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Argomulyo. Selama pelaksanaan 31 hari dukungannya saya lihat luar biasa, partisipasi masyarakatnya luar biasa Pak Duku. Pak Neu juga. Kita harapkan semangat gotong royong, semangat kebersamaan menjadi ciri khas kita dan tidak akan pernah pudar karena TNI dan rakyat harus tetap menjadi satu. Terima kasih. Harapan kami semoga jalan ini bermanfaat bagi masyarakat. Tadinya hanya jalan setapak, mungkin akses bagi para petani yang kanan kiri ada sawah, sekarang lebih gampang. Pak Duku ya. Siap. Terima kasih banyak dari kami. Mudah-mudahan bulan depan. Bulan depan. Terima kasih Pak.